Tekniknya memasang granit dinding yang sudah di skim atau dipamer ya. Ini di lubang-lubang itu semen kami ini ditambah lagi pakai paku. Tekniknya memasang keramik atau granit yang sudah di skim atau di flamir, sebaiknya ditambah paku ya, supaya lebih kuat untuk cokotan. Untuk hasilnya, coba lihat sini. Kuat ada gigitannya ini dari paku ke X-Bone. Sebaiknya dikasih paku seperti ini ya, karena ini sudah ada skimnya, gampang lokop ini skim atau lamir ini. Jadi kalau dikasih paku lebih kuat untuk cokotan karena dindingnya tinggi.